Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, berjumpa lagi dengan Kak Ririn. Nah, adik-adik, sudahkah kalian mendengarkan podcast sebelumnya mengenai keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam? Kali ini Kak Ririn akan melanjutkan cerita mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi, tahukah kalian bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di Irak atau Kaldea? Ayahnya adalah seorang tukang kayu pembuat patung. Patung-patung itu adik-adik dijual kepada masyarakat untuk disembah. Ketika remaja, Ibrahim sangat heran melihat patung buatan ayahnya disembah orang. Ayahnya sangat marah ketika Ibrahim menanyakan hal itu. Sebabnya sang ayah khawatir kalau patung-patungnya nanti tidak laku akibat ulah Ibrahim. Adik-adik, kali ini Kak Ririn akan melanjutkan cerita tentang Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah. Masih ingatkah kalian tentang peristiwa Nabi Ibrahim pada saat dibakar? Ya, Raja Namrud. Nabi Ibrahim dibakar atas perintah Raja Namrud. Namrud itu adalah raja yang menganggap dirinya Tuhan, adik-adik. Allah kemudian membinasakan Raja Namrud beserta pasukannya dengan serangan nyamuk. Demikian Allah menghinakan orang-orang yang sombong. Nah, bagaimana kelanjutannya pada saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud? Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Nabi Ibrahim alaihissalam teraniaya. Api menjadi dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api. Api pun tidak dapat membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga beliau dapat keluar dari dalam api dengan selamat. Kemudian bersama Sarah istrinya, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan negerinya dan pergi ke Palestina. Dari Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah tiba di Mesir. Saat itu Mesir berada di bawah kekuasaan raja-raja Amalekit atau Hiksos. Raja-raja Amalekit ini sangat menyukai wanita-wanita cantik. Jika wanita cantik itu telah menikah, raja-raja Amalekit akan membunuh suaminya. Nah, adik-adik tersayang, Bunda Sarah adalah wanita yang jelita. Melihat kecantikannya, raja berniat meminang Sarah menjadi istrinya. "Apakah dia istrimu?" tanya raja kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa dia akan dibunuh jika mengaku bahwa Sarah adalah istrinya. Oleh karena itu, beliau berpura-pura memperlakukan Sarah sebagai adiknya. Setelah itu adik-adik, ternyata raja tidak dapat mendekati Bunda Sarah. Kakinya seolah tertanam di lantai. "Oh, wanita ini pasti dilindungi oleh Tuhannya. Aku tidak dapat mengganggunya." Demikian pikir raja ketakutan. Akhirnya, raja melepaskan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Sarah. Sebagai hadiah, raja memberikan seorang hamba wanita bernama Hajar kepada mereka berdua. Adik-adik tersayang, Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdakwah. Namun, beliau tidak juga diberi seorang anak yang dapat melanjutkan tugas dakwahnya. Padahal usianya sudah semakin lanjut, sudah tua. Melihat hal itu, Bunda Sarah meminta Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Hajar. Nah, adik-adik, apakah Allah memberi Nabi Ibrahim alaihissalam seorang anak dari rahim Bunda Hajar? Adik-adik tersayang, dengan izin Allah, Bunda Hajar pun mengandung. Tidak lama kemudian lahirlah
bayi kecil yang diberi nama Ismail. Dengan dada yang dipenuhi kasih sayang dan rasa syukur mendalam atas karunia Allah, Nabi Ibrahim mendekap Ismail erat-erat. Sudah puluhan tahun beliau menantikan seorang anak. Kini pada usia senja, anak yang didambakan itu lahir. Air mata sang Nabi berlinang-linang menahan haru. Engkaulah belahan jiwaku, engkaulah penerus dakwahku kelak, bisik Nabi Ibrahim kepada bayinya yang mungil. Sejak itu, hari-hari Nabi Ibrahim dipenuhi dengan tawa Ismail. Di sela-sela kesibukan berdakwah, beliau selalu menyempatkan diri untuk menggendong sang bayi. Bunda Sarah juga sangat menyayangi Ismail. Beliau sering loh membantu Bunda Hajar mengasuh sang bayi. "Lihat Kanda," bisik Bunda Sarah sambil mendekap Ismail. "Alangkah miripnya bayi lucu ini denganmu." Nabi Ibrahim tersenyum mendengar perkataan itu. Bunda Hajar pun membalas senyumnya. Namun adik-adik tersayang, Nabi Ibrahim adalah suami yang lembut. Beliau tahu bahwa walaupun amat menyayangi Ismail, sebenarnya Bunda Sarah sangat ingin memiliki putra yang lahir dari rahimnya sendiri. Putra saleh yang akan melanjutkan dakwah mereka. Nabi Ibrahim menyadari betapa beratnya perasaan Bunda Sarah. Beliau sangat ingin meringankan beban itu. Karena itu, dalam setiap kesempatan doa, Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah meminta agar Allah berkenan menurunkan seorang lagi penerus dakwah dari rahim Bunda Sarah. Adik-adik tersayang, belum lagi doa itu terkabul. Allah yang Maha Penyayang menurunkan sebuah ujian yang sangat berat. Nabi Ibrahim dititah untuk membawa Bunda Hajar dan bayinya ke sebuah tempat yang sangat jauh. Sebuah tempat sunyi, tak berpenghuni, di tengah gurun yang tandus dan gersang. Perpisahan ini terasa sangat berat di hati Bunda Hajar dan Bunda Sarah. Namun, kehendak Allah ada di atas segalanya. Nah, adik-adik tersayang, apa yang terjadi pada Bunda Hajar dan Ismail di tempat baru itu? Kita akan melanjutkan di podcast selanjutnya ya. Ada satu hal yang perlu kalian tahu, bahwa Allah Maha Penyayang mengabulkan doa Bunda Sarah. Pada usia yang sudah lanjut, Bunda Sarah mengandung. Kemudian lahirlah Nabi Ishak. Dari keturunan Nabi Isa inilah kelak lahir Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Yahya, dan Isa. Sementara dari Nabi Ismail lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya atau Bapak para Nabi. Demikian cerita hari ini. Kita akan lanjutkan di podcast selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.